ya Yuka harus makan. Bayangin, demi sesuap nasi. Yuka Chan kalau mau makan, dia bilang, aku harus ke kebun binatang dulu. Aku mau main kuda. Dia nggak mau makan, guys. Jadi tuh, demi sesuap nasi dia, kita ikutin kemauan dia ke kebun binatang. Terus di sini tuh kan lagi ada yang field trip. Terus dia bilang, teman Uka nggak makan. Terus kamu nggak mau makan gitu? Kita udah jauh-jauh ke sini ya. Ih, hidung Yuka kok kayak gitu ya. Ada upil. Nah, yuk, let's go. Takut apa? Takut sapi. Takut sapi. Kenapa takut sapi? Bukannya Yuka suka sapi? Mikir dia. Let's go. By the way, kita di kebun binatang Kuntum ya guys. Ini tuh dekat rumah, nggak jauh. Kita beli tiket dulu. Halo. Tiket 3 dewasa 1 anak. Anaknya sudah 2 tahun? Udah. Nah, jadi 4 ya? Oke. Berarti 2 tahun udah bayar. Udah termasuk sama kegiatan belum ya? Nanti kalau kegiatan bayar di dalam. Oh. Ah, tapi kita nggak punya cash. Kalau bisa pakai QRIS. Bisa pakai QRIS. Berarti tadi totalnya itu 200 berapa? 280. 280 buat 4 orang. Iya. Ini harga-harga kegiatannya tuh kayak kasih makan sapi, kambing, kelinci, lalalala, ntar kita bayar di dalam. Uka, harus makan ya di dalam, oke? Oke, kalian denger ya, dia bilang oke. Kita udah beli ini tiketnya dan katanya bisa ditukar sama makanan ternak. Tapi ini kita antri dulu. Semoga makanan ternaknya banyak ya. Tapi kayaknya satu deh tadi. Tapi satu, lihat nanti lah. Ini loh, pakan ikan, pakan unggas. Oh. Rumput domba, rumput sapi. Jadi masing-masing satu. Oh, ya betul. Berarti kita bisa coba semua. Yuka mau kasih makan apa? Sapi mau, domba, kucing, kerbau, kucing. Hidung, lubang hidung. Yuka, banyak ikan. Wow. Banyak deh. Ini yang bisa dikasih makan kah? Iya, bisa ini kasih makan. Wow, makan ikan, makankan. Yuka mah mau dimakan ikannya sama dia. Bukan kasih makan ikan. Yuka suka ikan? Oh iya, by the way ikan Yuka mati semua guys. Nggak ada yang hidup. Ini loh, ini tuh mesti gede airnya kayak gini, biar dia bisa napas. Sedangkan di rumah kita tuh airnya kecil banget, jadi dia nggak ada oksigen. Ayo makan. Enak? Dia kalau di sini mau makan? Oke, kita mau pakai ini guys. Satunya nggak usah, soalnya anak saya pasti nggak mau. Gimana caranya? Sangkutin dari. Nah, sangkutin gitu. Wih. Kita tukar dulu guys, di sini guys, tukar pakan unggas. Pak mau tukar semua ya? Enggak bisa Pak, ini ikan sama unggas aja. Oh, ikan sama unggas. Domba sama sapi ada kelinci. Oke. Di kasir kelinci ya, yang dua nih. Kasih ya. Oh, di sini tuh cuma pakan. Satu ikan, satu pakan unggas ya. Oke. Nih ikannya. Kasih makan ikannya gimana? Gimana aja? Ini aja kolam ya. Ada. Termasuk di dalam juga ada. Dalam juga ada. Ya, ada di mana aja ngasihnya ya? Kasih. Ya. Uka, ayo dong dikunyah Uka makananmu. Coba lihat buka lihat tuh diemut. Masih ada. Aja dari tadi. Hei, ayo. Sekarang kita ke kasih makan ikan dulu ya sama unggas. Unggas apa sih? Unggas oh, tuh ayam. Ayam gitu ya. Kita mau kasih ikan dulu. Ikannya di mana? Di dalam katanya ada. Kita ke dalam yuk. Ayo. Wah, ada kelinci. Di. Ada kelinci. Ih, kelinci. Wow. Kura-kura. Ada kura-kura juga. Oh my god, so cute. Itu ada kelinci guys. Apa itu Uka? Ini namanya kura-kura. Yuka belum pernah lihat ya? Pernah. Tuh besar banget. Terus ada marmut juga tuh. Jangan deh, takut ada penyakitnya. Apa itu? Itu teman raga tuh. Teman kita. Tuh ayo kita ke sana. Tapi kita mesti tukar dulu. Tuh juga ada tuh. Oh itu domba. Kita mesti tukar. Tukarnya di mana ya? Oh di situ. Kayaknya di sini deh tukarnya. Aduh, ini buat tukar rumput sama domba. Mana? Tukar. Kamu mau kasih makan kambing? Oh, punya dulu deh. Punya dulu. Ya, Uka bersin. Mama ada hamster. Iya ada hamster. Uka benar. Ayo kita lihat yuk.
Enak jalan-jalannya. Wah, ada hamster Icil. Tuh, hamster Uka mana hamster Uka? Tapi ini besar banget, weh. Yang punya Yuka kecil. Ya, karena punya Yuka masih bayi. Ini besar sekali, cuma tuh ini bau, guys. Iya, kan tikus itu. Eh, kita kasih makan kambing dulu. Liatin. Nih. Ini makanan apa? Ini kambing, itu? Ini sapi. Oke. Ayo, Dek, kita kasih makan kambing. Yuka berani emangnya? Berani nggak? Ayo, dia takut. Sini-sini sama Mama. Sini sama Mama. Tuh, sana kasih makan. Itu kambing udah gak sabar tuh, lihat tuh. Si Yuka gak mau aku pegang sini. Yuka takut ya? Ya udah papa aja. Tuh lihat tuh, udah gak sabar dia. Dia udah gak sabar, kasir itu. Udah semangat banget, dia udah lapar. Halo Merosa. Woi. Nama kamu Darmaji ya? Atau Indah Melani? Parah banget, itu nama mama papa aku loh. Bercanda guys, bercanda. Tuh lihat tuh, udah lapar banget itu. Tuh, waduh. Sampai begitu. Mirip. Coba lagi cosplay lagi. Cosplay lagi coba. Ini mau ngantuk loh guys. Mau ya? Sorry, gak usah. Mau? Parah banget weh. Dalam hatinya. Lihat itu lidahnya udah keluar-keluar tuh. Kambing ini dalam hatinya. Beneran orang ini benar-benar ya gitu. Satu aja weh, kasih-kasih satu-satu. Oh. Aku baru tahu loh, kambing makan rumput. Terus selama ini makan apa? Satu-satu Raga. Satu-satu Raga. Weh, dia ngambil semua itu. Gak adil, lihat yang lain gak dapet. Lihat tuh. Mereka mau minta itu. Gak mau aku. Aku udah mandi. Wow, sapinya. Ini kambingnya. Coba aku sama Yuka. Dek, sama Mama, Dek. Ayo, Dek, kita kasih, Dek. Takut si Yukanya benar-benar ya. Sebiji-sebiji. Ya kan biar yang lain dapet tuh. Biar adil. Saya mau main juga. Dia sampai keluar, weh. Bisa ngeruduk aku itu. Enggak. Hati-hati dia lompat ya. Jangan dilempar dong. Kasian. Ih, coba kalian lihat mukanya, guys. Kita zoom. Benar-benar mirip loh sama Cece, sama Merosa. Yuka, kenapa? Nggak mau kasih makan sapi. Kambing. Nanti kasih makan sapi aja ya. Guys, makanannya sudah habis. Dan semuanya dapat kok. Dapat makanan tuh. Mereka lagi makan tuh. Selamat makan ya, teman-teman Merosa. Ini buat bayi sapi. Mau nggak? Susu nggak mau. Yuka mau nggak kasih susu buat sapi? Tuh ini tempat kelinci semua guys. Ini nih, kalau kalian ingat dulu Papa Yuka Chan itu pernah dijilat sama sapi di sini. Yuka ingat nggak Papa pernah dijilat di sama sapi di sini? Sapi yang mana ya yang dulu jilat Raga, yang itu deh tuh, yang paling pojok itu loh, yang di situ. Ini deh. Ayo Uka sini sama Mama yuk. Kasihan kakak kesusahan. Yuka benar-benar dari rumah tuh mau ke kebun binatang. Dia tuh kalau di TV-TV gitu suka, tapi giliran ketemu beneran tuh ciut. Mau makan. Iya mau makan, sini Yuka kasih makan sama Papa Yukanya. Dia takut ya, kamu aja. Tuh lihat tuh muka sapinya tuh. Ayo tarikan kalian. Kok enggak diambil tuh? Boleh enggak sih diginiin? Lepasin kali. Takut nanti enggak boleh. Lepas aja ya. Iya, ya cuma dikasih dua. Ini banyak banget lagi sapinya yang nungguin. Ya udahlah, kita udah kasih makan sapi. Sekarang kita mau masuk lagi ke dalam. Kita lihat ada apa ya. Ayo Uka. Yuka ini nggak cocok nih jadi anak desa. Lagi mandi sapinya. Tuh lagi mandi. Ini nih sapi yang dulu ngejilat Raga. Ih, ada pupnya. Ih, ini ikan ya? Man, itu masih ada sapi. Ini kura-kura. Wow, kura-kura berenang. Kalian pernah nggak lihat kura-kura berenang nih? Emang kura-kura nggak berenang? Ya kan biasanya di kolam. Apa sih dipelihara gitu di dalam kotak doang. Ini berenang guys. Minta makan kali dia. Gak ada makananmu. Maaf ya. Kita udah mau setengah jam di sini, kamu cuma makan satu suap. Dua suap. Ya ampun, harusnya udah habis. Cepetan A dulu. Coba lihat mulutmu. Tuh udah kosong kan A. Ayo A dulu. Ayo A dulu cepetan. Mana ada. Tuh ada kura-kura tuh. Mau lihat tuh kura-kuranya. Mau lihat mulut Uka mana. Kura-kuranya lagi berjemur. Tuh lihat kura-kura. Lihat mulut Uka kura-kura. Kebanyakan kali kakak. Icil-icil aja. Tuh kura-kura udah lihat mulut Uka. Uka udah emam. Kalau orang Kalimantan jadi sayur ini. Sayur nih. Kamu pernah makan? Itu apa ya? Kok betah ya tuh sapi bobo di dunia ya? Makan ayam sih. Mana? Kalau
bebek takut, dia bisa terbang, mau masuk lagi. Emang iya? Uka mau ngasih makan apa, Uka? Kayaknya ini yang field trip dari dua sekolah deh, soalnya ada lagi, itu beda sekolah lagi. Ini besar-besar guys sapinya. Tuh. Ini dikurbanin pasti. Iya, ini kayaknya yang buat sapi kurban nggak sih? Soalnya bentuknya sama. Sekarang kita mau ke tempat unggas. Kita kasih makan unggas. Nih, ini apa ya, bebek ya? Ini bebek atau angsa? Angsa ya? Wow, angsa. Coba kasih makan, mana? Mana makanannya? Ini yang makanan unggas. Mana? Nih. Ini ya? Iya, ayo kasih sama Uka. Masih mulutnya. Ini tempat ini masih kurang tempat sampah ya, tolong ya. Enggak apa-apa. Ayo kasih. Coba makan ya dia. Coba makan. Kasihnya dikit-dikit. Oh, salah, enggak di air. Di situ dong, ya. Di situ tuh. Aduh, ini patah ya leher bebeknya ya? Patah. Itu tuh lihat tuh begitu tuh. Patah kayaknya nih leher bebeknya ini. Dia mabok. Ya oke, takut penyakit. Ayo makan yang banyak. Mau makan. Makan. Coba kasih lihat dulu makanannya kayak gimana? Jagung. Oh, jagung kering gitu ya. Ayo sini semua. Merapat, let's go. Ayo. Kenapa Uka digigit nyamuk ya? Ayo makan. Sini. Oke. Ini tuh. Awas deh kamu. Kaget ih si Rogo ini, bikin kaget aja. Tapi memang mau dipatuk? Enggak, dia biasa aja loh. Tuh kayak gitu Nadiana. Tuh dia marah itu tuh. Tuh. Eh. Angsa itu tuh ada legendanya di film Indosiar. Habis. Udah habis. Ini makanan terakhir guys, ikan. Habis kasih makan ikan, kita naik kuda ya. Habis itu pulang. Bobo dia ini kayaknya nih. Iya tuh, bobo angsanya deh. Bobonya begitu. Gara-gara aku teriak-teriak bangun. Yuk let's go, kita cari ikan. Kayaknya Yuka-chan maunya ngasih makan ikan aja deh. Uka kasih makan ikan mau? Oke, Uka mau ya kasih makan ikan ya. Tuh, pakai ya biar nggak panas-panas loh. Panas. Sama dong, mama juga pakai dong. Sama ya kita. Coba lihat. Uka-chan jadi anak apa? Anak sawah ya? Iya, orang-orangan sawah. Kamu tahu orang-orangan sawah nggak? Tahu. Apa? Yang ada di tengah sawah kan buat ngusir burung. Iya, Yuka itu. Hai. Kandang ikan. Nah, ini ikan. Ayo kita kasih makan ikan. Dari sini kali? Enggak, ini ada jembatannya. Oh, iya nyatu. Kita kasih makan ikan, guys. Wow. Ini pakan ikan. Oh, Uka nggak bisa lihat itu kegedean. Nih, ayo deh kita kasih makan ikan, deh. Tapi ikan kecil ini. Iya, itu tuh nggak panas loh. Itu loh, ini panas. Kesana aja yuk. Papanya Yuka so tau nih. Dari tadi udah dibilangin kita yang di sana biar nggak panas. Adi, ada lebah lagi, takut. Nah, di sini nih. Ini udah mulai panas ya guys. Kita kesini jam 8:30 tadi. Ini pakan ikannya kayak gini guys. Dia mau kasih makan ikan. Nih. Habis ini cuci tangan ya. Lempar. Adi, lagi. Ikannya langsung datang di. Yuka kunyah makanannya. Lempar. Dulu ya. Ini ikannya pada langsung datang, pada ngasih Uka makan. Kasih Uka makan. Pada langsung datang mau makan. Wih. Wow. Itu apa deh? Ikan. Yuk, kasih. Lemparin ke papa. Kasih. Lempar ke papa. Aku foto-foto ya. Iya. Kamu nge-vlog aja sama dia. Coba lihat mulutnya. Masih ada. Punya makanannya. Ayo. Wih. Ini ikannya banyak, guys. Tapi ikannya di sini masih kecil-kecil. Nggak kayak yang di depan. Aku kasih lihat ya. Tuh, ini ikan-ikannya yang dikasih makan Uka. Ayo lagi, lempar lagi. Yuka-chan tuh paling suka ngasih makan ikan. Di rumah pun. Kerjaan dia di rumah ngasih makan ikan aja pas ikannya masih hidup. Sekarang ikannya udah nggak ada. Jadi Yuka-chan di rumah berkebun, menyiram bunga. Bunga-bunga Yuka-chan masih hidup dan masih subur. Wow, ikannya makan ya? Iya, ikannya makan ya? Wow, lagi? Ini masih banyak makanannya. Lagi. Wih, ini ikannya berebut loh. Kita lagi mau foto guys bertiga. Dek. Ih, kenapa sih kamu itu? Kamu di situ dong. Sorry ya guys, kita foto-foto dulu. Nanti kita kasih lihat hasilnya. By the way, tempat makan ikan kita dikit lagi. Enggak, masih setengah kok. Ini kan makanan ikan, tapi ingredients-nya daging ikan. Coba lihat. Tuh, ini kan makanan ikan ya guys, tuh. Pakan ikan. Ingredients-nya fish meat. What? Artinya daging ikan. Berarti kanibal dong. Mereka memakan sesama jenisnya guys. Kasian. Yuka nggak peduli Yukanya.
Benar-benar dia sibuk ngasih makan. Dek, cari ikan yang lain, Dek. Jangan ini terus. Yuk, kita kasih makan ikan yang di sana yuk. Ya, di sana masih ada tuh ikan. Tuh, ini banyak. Widih, kalian lihat enggak itu, guys? Itu kalau buat itu romantis banget tempatnya. Sumpah ini romantis banget. Ikannya banyak, Dede. Tapi kita dari sini. Si ukannya benar-benar ya. Berpetualang. Dia bersin-bersin terus. Ada gunung, guys. Iya, itu Royal Tajur. Enak ya makan. Ngasih makan anak itu agak susah ya. Harus banyak akal. Iya, kalau nggak makan kasihan kan. Makanya kita harus kreatif tiap hari. Apa yang harus kita lakukan biar Yuka mau makan, biar dia nggak bosan. Soalnya Yuka Chan tuh bosan anak-anaknya. Ini ikan apa? Ikan lele ya? Ikan lele kan? Iya. Ayo, nih Yuka kasih makan. Ayo, Yuka kasih makan lagi sama papa nih. Yuka Chan ganti nama ini. Besar banget, sumpah. Iya, bentar, ini dia buka mulut. Wow, besar nak. Lele ini. Kasih makan lagi nak. Ya dek, kasih makan dek. Wow. Waduh, lihat tuh, coba ya. Tuh, lihat mulutnya. Takut aku. Wih, ini benar-benar weh. Itu kalau dijadiin sayur enak ya dek. Kata Yuka. Ini lele raksasa ya. Coba yang sini, katanya besar juga. Coba yang kesini. Ini kayaknya yang besar bukan lelenya deh. Ini ikan mas. Iya, ikan juga mas. Ada lele loh. Apa lele sih? Wow. Oh, mereka satu. Iya, ini kan jembatan. Kita kasih lagi ya. Ayo habisin aja. Nih Uka, ayo kasih makan. Abis itu kita naik ini kuda. Tunggu. Pakai HP aja, pakai HP. Ayo Uka, tuangin makanannya. Widih, benar-benar berebut loh mereka. Udah habis sayang, udah habis ya. Oke, A dulu makanannya. Mana A dulu ukanya, biar lihat tuh ikannya. Ikan lele, lihat Uka makannya banyak kayak kamu. Oke, udah habis. Hasil foto kita guys, widih. Tapi punya mu sama Yuka banyak banget yang bagus. Hai, siapa ini? Lihat muka papa Uka. Mana sih, gimana cara zoomnya? Gendut banget dia. Kayak di Korea-Korea gitu guys. Iya, widih, bagus. Wah, ini sih aku upload di Instagram terus aku tulis Seoul gitu. Uka flu ya sayang ya. Kita naik kuda abis itu pulang ya. Oke. Papa yang dong Uka biar dia gak capek. Tapi kita harus cuci tangan Uka dulu. Ini tuh kayak ini loh. Apa sih namanya, kebun gitu ya. Ini ada teh, ada segala macem. Uka ini kebun dek. Ini ada kebun apa ya ini ya. Banyak. Ubi ungu ini, ubi ungu. Ini jagung. Ini ubi cilembu guys. Ini manis nih, aku sering makan ini nih. Kita boleh panen gak pak? Itu ada bapak itu nyantar. Jadi kita tuh bisa panen sayur-sayuran di sini. Nanti kita ngomong sama bapaknya di situ, kita mau panen, nanti di kilo kita bayar gitu loh. Gitu, jadi kita tuh bisa bayar guys. Di depan. Wih, sumpah ini benar-benar vibe-nya kayak di ladang weh. Iya. Aromanya aroma-aroma sawah. Kok makannya di situ gak sih? Langsung jadi pengen kerja gitu, nyomot-nyomot. Iya, ini buat naik kuda ya. Oke, kita naik kuda dulu. Uka mau naik kuda? Wow. Oke. Coba kamu petik daun ubi kalau bisa. Gak bisa lah, gak pernah. Kamu tahu gak yang mana yang bisa dimakan daun ubi? Enggak. Hah? Enggak. Wih, lagi santai kawan. Lagi santai itu dia. Kita cuci tangan dulu guys. Ada kuda poni sumpah di bawah itu nah. Ayo Uka, kita naik kuda Uka. Kita cuci tangan. Mana sini. Muka Ukanya gak kelihatan. Ini kayak topi berjalan gitu, gak ada anaknya. Kuman, pergilah ya, jangan tapi gak ada tisunya. Lukanya gatal guys, itu mau dikasih obat. Lupa, tadi harusnya sebelum masuk Yuka udah pakai obat nyamuk. Yang ini nah, digigit nyamuk nih guys, tuh. Ini tuh lihat tuh bentol gede banget. Tangannya mana? Siannya kamu. Satu lagi tangannya. Kita gosok-gosok kakinya tuh biar dia gak digigit nyamuk guys. Salah, mestinya tadi. Iya, lupa ya. Maaf ya Yuka. Banyak banget lihat bentolnya tuh di belakang. Mana? Ih, banyak guys di kakinya guys, bentol-bentol. Yuka emang gak tahan dia kalau dikit aja dia keluar sebentar gitu ya. Kayak ke taman, kayak di rumah kita ke kebun gitu ya. Langsung digigit nyamuk. Mana lihat mukanya? Sedih banget dia guys mukanya tuh. Digigit nyamuk. Ayo deh, lihat kuda ke bawah yuk. Main kuda yuk. By the way, kudanya di bawah situ guys. Kita beli tiketnya di sini kali. Beli tiket kuda di sini? Di sini pak. Oh iya. Tiketnya 50 ribu. Satu orang ya? Iya. Kalau anak saya bisa ditemenin gak? Masih itu kecil. 2 tahun tapi gak bisa sendiri. Paling kalau ditemenin berat maksimalnya 60 kilo pak. Masih 15.
terus jadi 2 tiket naik. Oh gitu, emang Yuka mau sendiri? Enggak lah, ya udahlah beli 2 aja. Iya beli, beli 2. Beli 2 bayarnya pakai kris bisa? Ini kudanya bebas mau kuda apa aja. Kuda poni bisa, kuda gede juga bisa. Naik kuda poni aja ceh. Itu sekali mutar ya? Iya satu kali. Bayar dulu. Panas weh sumpah. Tuh panas banget guys. Oh my god, langitnya super super cerah. Tapi aku suka, I like it. Panasnya begini enak ya dek. Tuh. Halo teman Yuka-chan. Udah? Sudah? Sumpah kamu benar-benar kayak orang mau ke sawah beneran weh. Kita mau pilih kudanya dulu weh. Kita kelilingin dulu kali, cari yang mana yang mau dipakai. Iya, ayo cari. Yuka mau yang mana dek? Sini dek. Lihat ini apa ini? Naik ini dek. Ayo sama mama. Widi, naik kuda. Wow, HPmu tinggal aja, tasmu tinggal. Kamu tinggal bawa ini aja. Wow, mama naik kuda. Cek kakinya. Ya dek. Sama mama naik. Dibantu sama omnya. Hehehe, kita naik kuda. Buka pegangnya. Let's go. Ini kudanya cewek atau cowok? Cowok. Cowok deh. Nama kudanya Casper. Yuka-chan nggak pakai topi, soalnya tadi topinya kegedean, takut dia nggak kelihatan. Papanya sama susternya di sana. Yuka pegangan ya. Itu tuh kuda poni tuh. Kuda poni bisa dinaikin pak. Tuh kuda poni tuh. Tuh papa Yuka tuh lagi videoin kita. Dadah lu Rafa. Bye bye. Bye bye papa. Ini berapa kali putaran pak? Satu kali ya. Oke, itu udah mau nyampe. Yuka happy nggak? Happy, dia bilang. Mau turun. Wih, selesai. Akhirnya misi kita hari ini selesai. Tapi, naik kuda. Makanan Yuka masih setengah. Hah, emang? Waduh, dek. Makanannya masih setengah. Makasih ya, mas. Ak dulu ukanya, ayo. Ayo, dek. Eh kita lihat-lihat kuda yuk. Boleh nggak lihat-lihat? Boleh. Nah, dek. Ayo, dek. Kita lihat-lihat, dek. Ini guys, kandang kuda. Oh, mana kudanya ya? Kok kosong? Hah, ini. Halo. Dia kenapa? Dia sedih. Ini sedih. Ngantuk itu. Hah? Ngantuk. Sedih deh kudanya. Kudanya nangis. Tanya nak kenapa gitu. Dia nangis. Ah ini deh yang gak nangis deh. Eh kuda tuh cantik tau. Sumpah. Lihat mukanya tirus. Cantik kan deh kuda deh. Iya. Ini kalau dibawa ke Putus Sibau mati gak ya? Kayaknya di Putus Sibau belum ada yang punya kuda. Mungkin ada di hutannya. Di hutan? Siapa? Gak ada. Kan semua hewan asalnya dari hutan gak sih? Mana ada hutan kuda di... Kalau ada kuda di situ, kayaknya langsung kiamat guys. Yukanya sih mau main kuda tuh, lihat-lihat dia happy. Dia main kuda, main ikan. Kasian dia kok bersin-bersin weh. Ayo. Udah kepanasan dia. Ayo, ayo kita tuh. Keluar. Tuh bersin lagi. Dia kalau yang tempat-tempat apa namanya kayak hutan atau kebun gitu, dia pasti bersin-bersin dan bentol-bentol. Gigit nyamuk. Ini kita mau jalan keluar dulu. Yuka happy nggak di sini? Ini udah lumayan panas guys. Sekarang jam 9:30. Tadi kita kesini jam 8:30. Berarti udah 1 jam kita di sini. Nanti Yuka mau kesini lagi? Mau main lagi di sini? Mau endong? Mau endong dia papa? Capek dia. Mana sudah? By the way, habis ini Yuka-chan harus sekolah lagi. Kayaknya enggak deh, dia flu. Pakai payung mau nggak? Pakai payung? Pakai payung aja. Yuka bawa payung. Itu aja, jangan. Yuka kan nggak pakai. Kasihan loh dia. Dia keberatan pakai itu. Kalau kamu mau pakai ini nggak apa-apa. Payungnya icil. Ya kan payung Yuka. Dan payungnya usak. Enggak, dorong. Rusak. Rusak gimana sih? Tuh. Emang dianya aja malas itu. Emang dia pada dasarnya gak mau pakai payung. Dia biarin ya Yuka kepanasan. Tuh Yuka udah capek disuruhnya jalan. Tadi Yuka disuruh pakai ini. Padahal dia udah kesusahan. Kasian Yuka disuruh jalan. Kamu abis ini mau kemana lagi? Pulang ya. Tuh dia mau sekolah lagi. Kamu mau sekolah serius? Ya udah deh. Lihat muka Yuka sampai merah gitu. Panas ya. Mobilnya bagaimana? Mobilnya parkir mana? Di luar. Di luar. Bentar ya. Dia udah gak sabar masuk mobil. Sumpah. Aku ngos-ngosan weh. Ini sama aku aja deh. Kok bisa ya susternya Yuka gendong Yuka yang seberat ini? Hah? Sama kakak lari ya lari. Dia mau sama papanya. Papa udah ngos-ngosan nak. Ya udahlah. Tapi anggap lo olahraga. Jujur susternya Yuka tuh kemana-mana gendong Yuka. Terus tuh. Sekuat itu, Yuka seberat ini. Oh my god, aku udah mandi, udah keramas. Kayaknya aku pulang ini mau mandi lagi deh. Bener-bener aku bau hewan, kayaknya aku bau kambing deh. Mereka masih di belakang situ, aku udah gak tahan. Bye-bye kambing, bye-bye domba, bye-bye. Yuka, bye-bye dulu. Bye-bye. Bye-bye semua. Kambing.
Ada. Opa pulang dulu ya. Oke, kiss bye.